Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Bertemu lagi kita di channel YouTube ini. Terima kasih anda yang telah pun bersama, yang telah pun subscribe. Terima kasih dan boleh tolong share-sharekan video ini untuk pengalaman dan juga cerita yang benar-benar menyentuh perasaan. Dan sekali bulan 12 ataupun Disember 2021, 9 buah negeri di Semenanjung mengalami banjir bencana alam yang saban tahun akan mewarnai kehidupan utama bagi mereka yang berada di negeri yang terjemur bahan belasan dan juga dengan. Tapi pada tahun ini luar biasa sekali dan negeri berlaku di Selangor dan juga di Sembilan. Apa yang cuba saya paparkan ataupun cuba terbina saya dapat di ataupun dapatkan klip video ini daripada media sosial TikTok, dia berkenaan dengan wawancara antara Nabi Ahmad Bawah dengan Abius yang mana rumahnya telah pun musnah sama sekali akibat banjir. Seperti yang dikatakan, rumah orang lain masuk lumpur, rumah dia masuk dalam lumpur. Bagaimana rumahnya yang lebih siap musnah begitu sekali dengan keadaan ini dan juga ialah itulah ceritanya. Mungkin ada tiba di sebalik cerita ini dan sama-sama kita saksikan. Terima kasih kerana menonton. Rumah orang lumpur masuk, orang bersihkan. Rumah saya masuk dalam lumpur. Allah. Jadi nak bersihkan apa pun saya tak tahu. Dia memang dah bersih dah. Bang. Sama ada dia adalah hukuman ataupun musibah ataupun dia adalah ujian, apa pun kita kena redor terima. Rumah ni sebenarnya saya sedikit-sedikit bina dah 4 tahun. Allah Al-Maklum lah kan. Ada 10,000 kita buat. Pada ada sampailah ke sampailah ke dia nak jadi lagi 10% nya pun. Allahu akbar, ni rumah abang ni. Dan saya bercadang untuk pindah pada ujung bulan ni. Ujung bulan ni bang? Ya. Yeah. Pada tengah hari tu saya pergi tengok orang pasang wallpaper. Pasang wallpaper apa semua. Lepas tu sampailah dekat nak maghrib, saya pun cakap, waktu tu hujan. Saya cakap dengan apa abang tu, abang kena keluar dulu sebab dia ada jembatan kan. Saya takut air naik sebab saya dah tengok air tu dah nak naik dekat apa, sebab sebelum ni pernah naik tetapi tak sampai ke rumah saya. Saya nak balik selepas Isyak, baru nak balik ke Kuala Lumpur. Yeah. Call dia kata, bang, air dah masuk dalam rumah. Saya kata, okeylah, tak apalah, nak buat macam mana, besoklah aku pergi tengok. Lepas tu saya kata, tak apa, saya telefon balai polis Batu 14. Saya dengar suara menangis, kata, bang, dah tak ada dah rumah abang. Allahuakbar. Dia kata rumah abang dah tak ada, dia kata. Saya, apa yang saya nak buat? Setakat tu yang kau bagi kat aku. Ha. Perancangan kita tu tak sebaik perancangan Allah. Betul. Saya dah biasa. Saya dah biasa dengan ujian ni. Saya diuji dengan sakit sampai 2 tahun. Tetapi apa yang saya bersyukur, kerana Allah masih bagi saya lagi nafas untuk, ya Allah, saya teruskan hidup. Kita sentiasa setiap hari berfikirkan tentang indah. Setiap hari kita berfikirkan tentang nikmat. Sedangkan kita lupa bahawa setiap keburukan dan setiap kesakitan itu adalah datangnya juga daripada Allah. Kenapa kita harus nak menerima benda yang baik-baik je, sedang yang tidak baik kita tak terima? Redolah. Sesungguhnya di sebalik kesakitan itu, dia ada nikmat yang begitu indah. Benar. Selepas kita sihat. Benar, bang. Selepas kita susah. Nikmat itulah sebenarnya yang sepatutnya kita tunggu. Betul. Sebab apa yang ada hari ini bukan milik kita. Itulah contoh, itulah bukti yang amat nyata pada saya. Walaupun dia dah ada di bibir saya, Allah, tetapi belum tentu saya dapat telan dia. Hidup ini sentiasa dalam ujian. Kita lahir kita dalam ujian, sampailah kita meninggal besok kita dalam ujian. Sakit ujian, senang ujian, menangis ujian, ketawa ujian, semua dalam ujian. Allah.